Hi guys, saya Razai. Saya from Team Secret. Di sini PUBG Mobile ada mengeluarkan satu event bernama Battle Crypto Mount. Di sini saya akan mengajarkan orang untuk menggunakannya. Okay guys, nampak tak? Korang ada nampak tak? Di dalam ini ada dua gambar dinosaur. So, korang kena pilih antara satu untuk jumpa dinosaur itu untuk menggunakannya. Let's go guys. Sini ada kotak. Korang boleh mendapatkan barang airdrop. Barang-barang seperti airdrop, multi-tree. Wow, nice. Macam ni dah rupanya guys. Korang boleh naik 4 orang satu tim. Mari guys, let's go. Dinosaur ni boleh melanggar orang sampai mati guys. Kita lengek dia. Mati je. Kenapa ada dinosaur tu kat atas tu? So guys, bila korang dah mati di dalam event ni, korang boleh hidup balik. So sekarang ni saya nak kembali ke tempat saya mati untuk bantai diorang ni. So mari saya mengajar korang untuk menggunakannya. So dekat kanan saya ni ada dua button. Satu button untuk korang lagi laju menggunakannya. So, dash. Let's go. Run, dinosaur, run. So dah ada tempoh masa untuk cooldown balik. And dinosaur ni dia macam kereta juga. Macam kereta dia boleh habis. Ashika, let's go. Catch him. Boom. So dekat ada atas dinosaur ni pun korang boleh menembak. So kalau satu driver, tiga orang menembak guys. And one thing guys, bila korang dekat dalam event ni, korang boleh tahu berapa orang di dalam ni. Which means nampak korang, nampak tak kiri atas tu players in area. So kalau macam mana, kalau korang turun awal-awal tu, korang boleh tahu tinggal berapa dalam ni. So bila korang masuk je dalam event ni, so korang boleh tahu yang berapa orang tinggal dalam ni. Korang tak adalah, tak adalah macam korang kena cari apa ke semua kan. Sekarang saya dengan gunshot. Kejar guys, let's go Dino. Dan bukan, so korang jangan lupa untuk tinggal info selanjutnya di PUBG Mobile. So, gulak yang mencuba.